Halo, saya Eka. Kali ini kita akan membaca buku yang berjudul Teman Sejati yang ditulis oleh Evi Indriani dan diilustrasikan oleh Verlina Gunawan. Teman Sejati. Gunung Sinabung bergemuruh. Rumah dan tanah berguncang. Apa yang terjadi? Gunung Sinabung akan meletus. Semua penduduk harus mengungsi. Namun, Uru lari pulang ke rumah. Mengapa ya Uru lari pulang ke rumah? Apa yang akan Uru lakukan di rumah? Oh, dia mau mengambil bola monang. Aduh, Uru terlambat. Monang sudah pergi. Menurut kalian, Uru akan bertemu dengan monang lagi atau tidak? Uru mencari monang kemana-mana. Namun, tanah berguncang lagi. Dia harus segera pergi. Wah, ada yang mengejar Uru. Aduh, mereka menangkap Uru. Kemana mereka akan membawa Uru? Uru tidak mau di sini. Dia harus mencari monang. Wah, tempat apa ini? Di manakah monang? Banyak ibu-ibu memasak di tenda dapur umum. Di manakah monang? Dokter dan perawat mengobati pengungsi di tenda medis. Di manakah monang? Banyak anak belajar di tenda sekolah. Di manakah monang? Monang juga tidak ada di tenda pengungsi. Wah, Uru mengenal suara itu. Uru harus mencari sumber suara itu. Uru benar, itu suara seruling monang. Akhirnya, Uru bisa bertemu kembali dengan teman sejatinya. Kalau kalian, apa yang biasa kalian lakukan dengan anjing kesayangan kalian? Terima kasih sudah membaca dengan ibu.